apa. Okey, kita teruskan dengan perbincangan kita seterusnya. Tadi kita dah sebut berkaitan dengan MICF. Apa itu MICF? Itu Malaysia Islamic Children Fair. Minggu lepas kita dah cerita tentang kesenian dan juga kanak-kanak dalam pendidikan. Ya, betul. Minggu ini kita nak sentuh macam mana pendidikan awal pada kanak-kanak tu. Dan kita bersama tetamu kita, Farah. Saya kenalkan alhamdulillah daripada MICF dan juga daripada salah satu sekolah saya kira yang cukup terkenal dengan konsep pendidikan awal kanak-kanak yang begitu berkesan. Pertama sekali saya kenalkan Puan Johani Ihsan yang merupakan pengarah penajaan Malaysia Islamic Children. Saya kenal anak ni juga. Saya pernah lihat buat persembahan. Subhanallah, very very smart little girl. Memang bertuah. Maksudnya hasil tangan ibu tu menjadi. Seterusnya Puan Hajah Zahara Awang yang merupakan net pengurusi Persatuan Tadika Islam Malaysia Pertim yang sangat-sangat aktif. Saya tahu. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya ucapkan. Okey. Kita nak tekankan hari ini tentang pendidikan awal untuk kanak-kanak. Okay, kalau kita sebut secara terbuka macam ni, kita mana satu nak mula ni? Kok mana ni? Ada awal tu seawal bila? Kanak-kanak tu umur berapa kan? Silakan kita mulakan dengan Puan Suhaili. Okey, kita tahu bahawa pendidikan itu bermula dari awal, hatta daripada sebelum dilahirkan dalam perut lagi. Kerana itu kalau di barat itu banyak produk-produk untuk merangsang baby yang belum lahir, sehingga pendidikan itu tidak akan mati sehingga bila-bila. Nabi pun beritahu, Nabi pernah berkata bahawa pendidikan itu bermula daripada dari buayan hingga ke liang lahat. Jadi pendidikan itu proses pendidikan itu berterusan. Dan pendidikan itu semakin berkembang. Ada pelbagai pendekatan yang terkini. Dan sebagaimana Nabi Sayyidina Ali pernah berkata, setiap ibu bapa perlu mendidik anak mereka supaya anak itu boleh hidup di zamannya. Jadi macam anak kita pada hari ini yang generasi YZ, generasi yang akan datang ini, mereka cara pembelajaran pun sudah lain. Jadi pendekatan yang kita perlu gunakan perlu pelbagai pendekatan. Jadi di MICF, Malaysia Islamic Children Fair yang kita akan adakan pada November 22 hingga 24, kita ketengahkan pelbagai produk, pelbagai perkhidmatan yang terkini. Supaya ibu bapa itu boleh memilih dan memberi kesedaran kepada ibu bapa. Okey. Dan apa sebagai naib pengerusi Persatuan Tadika Islam Malaysia kan? Ini memang sentiasa bersama kanak-kanak lah. Kan? Tapi kalau kita tengok ibu bapa sini, mereka latar belakang yang berbeza. Jadi apa yang mereka inginkan sebenarnya? Okey. Dari segi pendidikan anak-anak tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap ibu bapa mestilah menginginkan seorang anak ya, yang ada package semua. Daripada comelnya, keletahnya, bijaknya, pandainya ya. Kerana anak ini merupakan aset kepada keluarga dan negara ya. Cumanya dalam proses kita nak mendidik anak-anak ni, dia bukan semudah petik jari. Bukan semudah ABC. Banyak proses yang kita kena laksanakan. Dia macam kita tanam pokok. Ya, tanam pokok kita kena tunggu lama daripada biji benih sampai dia tumbuh merimbun. Dan dalam proses tu banyak kerja kena buat. Tanah kena cantik, baja kena cukup, air secukupnya, tak boleh pula banyak-banyak air. Jadi inilah yang MICF akan laksanakan, iaitu memberi pendidikan khususnya kepada ibu bapa. Ya, banyak pengisian-pengisian dalam tu yang memberikan kepada ibu bapa tentang apakah proses pendidikan awal sebenarnya. Kerana banyak kita kadang-kadang kita banyak silap. Sebab takut salah ajar anak-anak ni. Ya, banyak kesilapan-kesilapan. Dan saya sendiri mungkin dah 5 series ni, banyak juga kesilapan kita lakukan bila kita mendidik anak-anak. Ya, tapi bila kita dah masuk dalam ruang lingkup pendidikan awal kanak-kanak, hari-hari bersama anak-anak, jadi banyak rupanya kita belajar. Dan kadang-kadang kita belajar dengan anak-anak itu sendiri. Perangai anak itu macam mana. Ya, anak A macam mana nak tangani. Ya, anak B macam mana nak tangani. Ada banyak kaedah-kaedah yang kita boleh jalankan. Dan kita tak boleh kata, anak ni mesti macam ni, macam ni, macam ni. Tak. Dia ada kaedah-kaedah tertentu yang kita boleh laksanakan mengikut kanak-kanak itu sendiri. Ada yang nak dipujuk.
ya, ada yang kena tegas sikit, ya, ada yang kena main-main sikit, ya, banyak-banyak kaedahnya. Itu jadi yang perlu kita belajar tu ya, sebab anak kita tak mungkin sama ajaran dengan anak orang lain. Ya. Kadang-kadang mungkin kita dengar nasihat orang tapi tak boleh diaplikasikan untuk anak sendiri. Ya. Betul, sebab dia unik anak ni. Ya, dia, kan, dia macam pokok kan, dia dia unik. Dia kadang-kadang ada pokok yang lambat tumbuh. Kan? Ada pokok yang cepat dia cantik. Ya. Ada tumbuhan yang menjalar, ada yang pokok besar, lagilah lambat kita nak nak jaga. Jadi kadang-kadang ibu bapa kena ada ilmu. Itu yang paling penting. Okey, Emma, kadang-kadang bukannya daripada ibu bapa berbeza, anak tu berbeza, daripada pokok sama pun. Kalau kita nak katalah 10 orang, 10 pun akan berbeza. Ya, betul. Mak pun kata lain. Ini bawah satu. Baik, tapi saya tertarik dengan apa yang Hajah katakan tadi, bahawa Puan Hajah dah lalui apa macam-macam pengalaman, the do's and the don'ts. Jadi mungkin boleh kongsikan sedikit tips kepada kami ibu bapa mengenai the do's and the don'ts secara ringkas. Okey, dia ibu ayah ni dia ada tiga kategori. Satu kategori itu kategori yang ikut cakap anak. Apa anak nak, apa mainan anak nak, semua ikut. Is the do's or don'ts? Macam mana? Dia akan do's all the time. Apa baby lagi tak apa. Ya, ada yang keduanya ni semua tak boleh. Semua tak boleh, ya. Nak panjat sikit tak boleh, nak main apa ni lumpur sikit tak boleh. Ya. Dan ada yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah tu Rasulullah sendiri berkata ya, bersederhanalah dalam apa saja perkara yang kita buat ya. Yang tengah-tengah tu sangat bagus. Ada yang kita kata boleh, ada yang kita kata tak boleh. Contohnya, kita kata kat anak kita, okey. Lepas main Umi nak awak kemas. Ya. Kalau tak kemas, awak tak boleh tengok TV contohnya. Ya. Itu do and don'ts. Maksudnya you boleh main tapi dalam waktu yang sama you kena kemas. Kalau you tak kemas, maksudnya you tak boleh dapat ada benda yang lain. Ya. Jadi kita kena tegas. Bila kita kata kemas, means kemas. Kita tunggu dia kemas dan kita kemas sama-sama. Ataupun katalah ibu nak awak balik pukul 6 petang. Ya. Kalau awak tak balik pukul 6 petang, ibu akan pukul kat tapak tangan 5 kali. Ya. Jadi dia kena balik daripada main bola pukul 6 petang. Tepat. So dia tahu ketegasan kita. Dan ibu ayah bila kata buat, kena buat. Tak semesti kita rotan. Kita buat, kalau kita kata ibu akan pukul 5 kali, pukullah 5 kali. Tak semesti pukul kuat-kuat. Ya. Jadi benda-benda macam ni ya. Kita kena ada kesenian mendidik anak. Itu sangat penting. Bila kita ada kesenian mendidik anak, dia akan jadi macam kita buat kuih, biskut. Ya. Kalau kita di tadika kita dah antar ke tadika dia jadi dough. Satu dough yang cantik. Dekat tadika guru-guru akan canai, akan terap ikut acuan. Kalau Islamic school dia akan ikut acuan pendidikan Islam, tapi depends kan apa yang you nak. So kita dah bentuk kacang cantik, kita dah taburlah manik, sapulah kuning telur, letaklah badam ya. Dan bila 6 tahun, suka tak suka, sayang tak sayang, kita kena serah pada ibu bapa. Ibu bapa kena pandai bakar biskut tu. Kalau you bakar api kuat sangat, rentung biskut. Kalau you bakar api perlahan sangat, tak masak biskut. Tak sedap. Ibaratnya macam itulah. Saya suka bila bagi analogi macam ni, berapa cepat faham. Kan? Jadi api kena cantik, masa kena cukup, jangan lama sangat. Jadi benda-benda macam ni. Kadang-kadang kita sedih juga bila di tadika ya, doa kat tepi bibir. Ya, apa doa, hafalan. Bila sampai dah ada jam 1, jam 2, jam 3, yang hafal doa makan aja. Doa lain semua habis. Kan sebab tidak ada kesinambungan di rumah. Di rumah. Allahuakbar. Agak-agaknya di MICF nanti apa yang akan diajar dan penting untuk ibu bapa hadirkan diri ni. Baik, MICF adalah satu medan perkongsian. Medan perkongsian di antara ibu bapa, educators yang ada dalam industri kita, the main players, dan kita juga mengharapkan policy makers juga turun. Dan yang paling penting adalah usahawan-usahawan Muslim yang sebenarnya di Malaysia ini mempunyai pelbagai produk yang terkini yang sesuai dengan pendidikan anak masa hadapan. Contohnya, sebagaimana macam pendidikan sekarang, kita banyak tekankan kepada bakat akademik itu diiktiraf.
bakat akademik itu, sekiranya anak-anak itu mempunyai akademik yang bagus di sekolah, itulah anak yang bagus. Itulah yang dipupuk-pupuk. Itulah yang mendapat kelas yang istimewa, kelas di yang disanjung-sanjung. Sedangkan dalam pendidikan secara holistik, pelbagai bakat sepatutnya diiktiraf. Maksudnya kerana bila anak-anak itu kita pupuk mengikut bakat yang mereka ada, sebenarnya bakat ini akan menjadi satu modal modal insan yang boleh memacu ekonomi pertumbuhan negara. Boleh memacu satu hari nanti. Jadi macam dalam contohnya dalam satu kelas, biasanya kalau kita akan cerita, kita akan bercerita pasal pendidikan awal kanak-kanak lah, kerana itu di situ ianya bermula, macam tiba Al-Hijrah, di situ semuanya bermula kan. Jadi dalam kelas, sekiranya seorang guru mempunyai 15 orang anak, 15 orang anak ni 15 bakat yang berbeza yang perlu dipupuk, walaupun pembelajarannya satu pembelajaran yang sama. Jadi di MICF nanti, Malaysia Islamic Children Fair, ibu bapa akan melihat apa lagi pendekatan ibu bapa, guru-guru serta policy makers kita boleh melihat apa lagi pendekatan yang terkini yang ada, yang jarang diwar-warkan, jarang diketengahkan. Sebagai contoh, bercerita, menggunakan konsep bercerita dalam mengajar sains, sebagaimana yang dibawa oleh Little Ibn Sina. Kita konsep sains yang susah itu diperkenalkan melalui cerita. Jadi anak-anak umur 5 tahun, 6 tahun, mereka tahu zarah in form of characters. Jadi biasanya zarah air, zarah udara ni kita belajar bila sangatlah bodoh. Saya pure, ya Allah. Betul. Tapi kalau buat characters macam kita bayangkan kartun-kartun characters, Upin Ipin ke, Minnie Mouse dengan Mickey Mouse ke. Yes, so, jadi zarah tu dijadikan sebagai kartun character. Zarah itu dia mempunyai karakter dia sendiri dalam dunianya sendiri. Sebagai contoh, di sini kita lihat kuasa kulit air sebagai contoh. Kuasa kulit air ni dia bercerita di antara pertembungan kuasa antara zarah air dengan zarah udara. Gaduhlah macam mana? Mereka bergaduh. Jadi zarah air dengan zarah udara ni mereka bergaduh dan kita namakan karakter tu ini zarah. Jadi zarah itu dalam bentuk characters, dalam bentuk animation. Begitu. Dan mungkin kameraman boleh menunjukkan visual yang berada di hadapan kita supaya penonton kita lebih memahami. Zarah, zarah disebut ni zarah air, zarah udara tadi tu yang bergaduh tadi tu kan? Zarah. Bukan hanya zarah ya. Okey. Dan sebenarnya itulah dia antara elemen-elemen yang dikini pakai untuk merelevankan ilmu dalam konteks masa kini. Okey, tapi rata-rata kat ini masih rasa kita awak akan masuk kategori saya lah tak lama lagi. Kadang-kadang kita ibu bapa rasa kalau aku nak bagi hantar anak aku jadi pandai, khususnya prasekolah, ni kena pilih sekolah yang terbaik. Dan kalau pilih sekolah yang terbaik, ada yang termahal. Jadi komen daripada MITC mungkin. MICF. MICF. Sorry. Baik. Pendidikan yang terbaik itu datang dari sekolah yang mahal. saya rasa itu bagaimana yang nak dikatakan? Misconception? Sebab kerana saya lihat di negara kita, pendidikan yang terbaik itu telah diusahakan oleh pihak kerajaan kita. Di mana dalam NKRA baru-baru ini pun kita lihat memang banyak usaha-usaha kerajaan untuk memberikan pendidikan yang terbaik. Namun pendidikan kalau kita lihat dari sudut ekonomi, pendidikan itu dia adalah kalis ekonomi. Maksudnya ekonomi, situasi ekonomi yang bagaimanapun, pendidikan tetap mendapat perhatian nombor satu. Ekonomi merudum pun pendidikan tu tetap nombor satu pada ibu bapa. Apatah lagi kalau dalam ekonomi yang bagus. Jadi saya lihat di sini sebagai ibu bapa, mereka ini mempunyai peluang dan mereka ini mempunyai, sekiranya status ibu bapa itu semakin lama semakin tinggi, taraf ekonominya semakin bagus, secara fitrahnya, secara nalurinya, mereka akan mencari pendidikan yang terbaik. Pendidikan yang terbaik, adakah pendidikan terbaik itu pendidikan yang termahal?
tidak semestinya. Jadi di MICF, Malaysia Islamic Children Fair yang kita akan adakan pada 22 dan 24 November, kita ada juga conference yang mana kita ketengahkan pelbagai topik. Antara topik-topiknya seperti parenting out of the box. Yang ini saya kira sangat menarik kerana parenting out of the box yang kita akan sentuh isu homeschooling. Yang kalau masyarakat biasa homeschooling, tak pergi sekolah, bagaimana anak tu bersosial kerana tidak pergi sekolah kan? Sedangkan sebenarnya pendidikan itu dia holistik kan? Dia merangkumi semua aspek. Okey, kena pergi ni. Banyak betul program kita kena masuk dalam jadual ni. Tapi saya rasa memang boleh ke jadi mengajar anak di rumah sepenuh masa? Kena carilah skill tu. Ini macam satu kewajipan ni untuk kita di apa ni. Okey, insya-Allah kita akan kongsikannya semua di MICF dan kita akan daripada masa ke masa memanggil MICF untuk menceritakan program mereka. Kata-kata terakhir Puan Najah. Okey, kata-kata terakhir daripada saya kepada ibu bapa di luar sana, ya, kami, saya mewakili semua guru-guru tadika Islam khususnya di Malaysia ini. Kami guru hanya sementara sahaja dengan anak-anak. Bila baton tu dah sampai umur 6 tahun, kita akan pass pada guru darjah 1. Guru darjah 1 akan pass baton tu pada guru darjah 2. Anak ni macam baton lah. Tapi yang pegang paling lama baton-baton ini adalah ibu bapa sendiri. Betul. Jadi teruskan mencari ilmu. Guru-guru juga harus mencari ilmu untuk mendidik anak-anak kita supaya pembentukan sahsiahnya akan terbina dan seperti dalam buku itu kata, kita akan mencapai kebahagiaan yang hakiki. InsyaAllah. Boleh saya tambah sikit. Ibu bapa yang mahu tahu lebih lanjut tentang MICF, alhamdulillah kita mempunyai satu kolaborasi di Maidin Mall. Jadi ada satu roadshow MICF dan di situ kita akan ada sedikit aktiviti-aktiviti yang aktiviti penuhnya di MICF. Di situ macam aktiviti yang ringkas-ringkas sebagai contoh Super Zik, pencarian muazzin, pencarian muazzin. Biasa orang sibuk dengan pencarian pencarian idola kecil. Ya, ini pencarian muazzin maksudnya siapa suara sedap tapi ditujukan dihalangkan kepada benda yang baik. Yes, betul. That's really good. Right. Alhamdulillah. Okey, terima kasih dan sebagai penonton TV Al-Hijra dan saya pastinya ibu bapa di luar sana tak sabar nak pergi menyertai program ini. Insya-Allah kita bawakan daripada masa ke masa the very best of luck insya-Allah.